Mengawali lintas Banu hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan hadiri selamatan Padang pasca panen padi di Desa Sungai Batang, Kabupaten Banjar, yang juga sekaligus meresmikan Balai Rakyat Alam Roh 8. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur, mendatangi Desa Sungai Padang atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai Desa Alam Roh 8 di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, untuk menghadiri selamatan Padang atau Pahumaan belum lama tadi. Dalam kegiatan ini, Gubernur sekaligus meresmikan Balai Rakyat yang diberi nama Paman Birim, yang berada di pertengahan persawahan. Gubernur berharap para petani bisa terus melakukan hal yang terbaik. Di tengah ujian alam saat banyaknya sawah masyarakat yang terendam, menuju visi kedaulatan pangan. Acara selamatan Padang atau Pahumaan di Desa Sungai Batang, Kabupaten Banjar, Papua, biasanya di dalam rangka memulai atau sesudah panen dan berharap selamatan Padang ini apa yang petani tanam bisa baik dan juga selamat semuanya. Nah, ini tentu saja dalam rangka kedaulatan pangan ya. Sekalian peresmian Balai Rakyat ini, kalau itu kan Balai Rakyat ini kita bangun bisa dimanfaatkan oleh rakyat desa-desa. Hadir pula pada acara ini Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Banjar, Komandan Kodim 1006 Martapura, serta sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah terkait, baik dari tingkat provinsi maupun Kabupaten Banjar. Rismana, Banjar TV.